الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala Musannif rahimahullah ta'ala wa ana manafa'a fi ulumi fi darini amin. Faslun fil qudwati wal imamati. Ini fasal tentang qudwah, mengikut kepada imam, wal imamati, dan menjadi imam. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana kita berjamaah dalam sholat. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ala immatu sunna sumana'u, imam itu menanggung. Ya, jadi imam itu menanggung. Jadi kalau kita jadi imam, nanggung. Nanggung makmum. Ya, jadi makmum itu kita tanggung. Berat apa kagak nanggung? Berat. Jadi nanggung tuh berat. Ini enggak jadi imam ngambek gitu ya. Jadi imam tuh nanggung. Kita nanggung semua orang-orang yang di belakang. Kalau ada yang salah-salah, kita yang tanggung. Tanggung jawab nanti di akhirat. Jadi enggak boleh sembarangan jadi imam. Baik kita yang jadi imam ataupun orang yang kita tunjuk. Enggak boleh orang sembarangan. Wala yambaghi ayyataqaddama ala qaumin yakrahunahu. Wala yambaghi, dan tidak seyogianya ayat taqaddama, bahwa maju ke depan, iya, ala qaumin, atas satu kaum, yakrahunahu, yang dimana kaum itu benci kepadanya. Tidak seyogianya, tidak sepantasnya seseorang maju ke depan jadi imam, ngimamin makmum yang benci sama dia. Gak boleh. Jadi masyarakat itu benci sama dia, gedek sama dia, itu enggak boleh dia jadi imam. Jadi yang jadi imam mesti orang-orang yang terpilih. Mesti orang-orang yang terpilih, di antara yang terpilih. Wa ma dama yuqaddimul muridu ala ikhtiyaril azani la yakhtarul imamata fa innahu aslam. Wa madama, dan senantiasa, yuqaddimul muridu, yaqdamul muridu, senantiasa ke depan oleh seorang murid, ala ikhtiyaril azani, atas memilih azan. Jadi senantiasa ke depan seorang muridnya, maksudnya mengkedepankan dirinya itu seorang murid atas memilih azan. Seyogianya, ya, senantiasa seorang murid mengkedepankan dirinya atas memilih azan. La yakhtarul imamata, dia tidak memilih imam. Fa innahu aslamu, maka sesungguhnya itu lebih selamat. Dia emang udah biasa azan, udah azan aja. Jangan azan juga jadi imam. Azan timpalannya koma. Nanti imam biar petugasnya yang jadi imam.
Jangan semuanya diambil gitu. Kecuali mungkin ada orang di tengah hutan, yang azan dia, yang komatia, yang imam dia, yang sendiri doang gak ada orang. Darurat bagainya rupanya. Iya darurat, cuma gak apa-apa. Nah, kalau azan, nah, yang komat dia. Dia azan, komat. Kita jangan ambil jatah orang yang azan. Itu komat jatah orang yang azan. Yang menjadi perselisihan, apakah azan lebih unggul daripada imam? Itu ketika azan dan dia qomat. Azan dan dia qomat itu yang menjadi perselisihan. Mana afdalan azan ama jadi imam? Tapi kalau umpama orang azan doang, qomat kagak, banding dengan imam yang lebih tinggi adalah imam. Nah, tapi kalau umpama dia azan juga, dia qomat juga, ah ini baru ada perselisihan. Mana muliaan yang azan apa yang imam kedudukannya, pahalanya, kebaikannya, mana lebih unggul? Ada yang mengatakan azan yang lebih unggul, ada yang mengatakan imam yang jadi unggul. Tampangnya biasa, sepertinya biasa. Ya, kayak kita, kata kita, kayaknya imam yang lebih unggul. Satu pendapat mengatakan imam yang lebih unggul, satu pendapat mengatakan azan yang lebih unggul. Kenapa kok azan yang lebih unggul? Pendapat ini mengatakan kenapa? Karena dia menyebabkan orang jadi sembahyang berjamaah. Berapa banyak orang ketika azan baru datang? Banyak nggak? Banyak. Orang banyak yang baru azan baru datang, kalau kagak azan gak datang, begitu gak kira-kira? Iya. Iya. Jarang yang nunggu sholat di masjid. Iya jarang. Lu kemarin kenapa gak sembahyang jamaah? Gua kira kagak ada orang kali kagak ada yang azan. Oh. Jadi itu kenapa azan. Pendapat ini mengatakan azan lebih unggul daripada imam. Tapi azan yang mana tadi? Azan yang digabung dengan qomat. Jadi kita jangan kita ambil jatah orang azan, dia kita qomat, jangan. Biar dia yang qomat. Dia yang azan, dia yang qomat. Wal asahu annal imamata afdalu. Kaul yang asal mengatakan bahwasannya kalau dikatakan asal berarti mukobilnya boleh diamalkan. Kaul yang asal mengatakan imam lebih abdol. Ada yang mengatakan begitu, imam lebih abdol. Liman yastaqil lebi a'ba'iha. Bagi orang yang bersendiri dengan, ya, bagi orang yang, ya, ya, yang bersendiri dengan bebannya, ya. Artinya dia itu yang mampu, katakan mampu memikulnya, ya, bagi orang yang bersendiri dengan bebannya. Maksudnya apa? Bagi orang yang mampu memikulnya, dia mampu memikul jadi imam. Ilmu-ilmunya dia tahu. Itu lebih afdal imam daripada azan. Dia mampu memikul imam. Ya, imam tuh imam dia lebih unggul daripada azan ketika orang yang jadi imam tuh mampu memikul beban yang ditanggung. Dia kan kalau jadi imam apa? Tadi al-a'immatu
dumana'u, imam itu nanggung. Al-a'atu dumana'u, imam itu nanggung. Jadi siapa nih? Ulama. Ini ulama jadi imam. Kiai jadi imam. Itu lebih afdal daripada azan. Walidzalika, oleh karena itu dawama alaihi salatu wasalam alaiha, mensenantiasakan atasnya oleh Nabi alaihi salam. Ya. Maka oleh karena itu Nabi senantiasa jadi imam. Sampai akhir hayatnya beliau minta digantiin sakit sama Abu Bakar Siddiq. Wa yambaghi ayyura'iya awqata salati, dan seyogianya bahwa dia pelihara akan waktu-waktu salat. Dia pelihara waktu-waktu salat. Jagain waktu salat. Fa yusalli fi awalil awqati, maka dia salat di awal waktu. Ya sekali-sekali kita ketinggalan manusiawi gitu ya. Jangan sampai kita ketinggalan mulu. Fa awalul waqti ridwanullah. Kenapa? Karena awal waktu itu adalah keridhaan Allah. Wa akhiruhu afullah, akhir waktu maaf Allah. Wa ridwanullah aula min afwillah, ridha Allah lebih utama daripada maaf Allah. Artinya apa, Pak? Kita kalau sembahyang di awal waktu dapat hadiah. Gitu, dapat hadiah. Kalau di akhir waktu enggak dapat hadiah. Tapi dapat maaf. Maaf apa tadi? Maaf kagak bisa awal waktu. Kagak dikasih hadiah. Kita di awal, di tengah, di akhir sembahyang. Jadi yang lebih, yang bagus yang mana? Di awal. Kenapa? Semuanya sembahyang. Di awal sembahyang, di akhir sembahyang, di tengah sembahyang. Ya, mending yang di awal. Kecuali kita belakangan kagak sembahyang, gak apa-apa, dak baru. Jadi di awal kita sembahyang. Kenapa? Tadi, di awal dapat hadiah keutamaan. Jadi kalau di awal kita sembahyang, kewajiban kita gugur dan dikasih pahala keutamaan. Kita ngaji di awal waktu kita udah hadir, lalu dijanjiin sama panitia, siapa yang di awal dapat hadiah, dikasih ya bingkisan. Siapa yang paling awal dikasih bingkisan. Nomor dua bingkisannya. Nomor tiga bingkisannya dikasih. Kalau terakhir enggak dikasih bingkisan. Mauan yang mana? Di awal, di akhir? Di awal. Udah ilmunya dapat banyak, ya. Dapat bingkisan. Nah. Kayak begitulah kira-kira analoginya, ya. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita sembahyang di akhir waktu, ya, kecuali sekali-sekali kita ketiduran, kelelahan, itu manusiawi, ya. Ini jangan sampai kita menjadi rutinitas ketinggalan. Wayam bagi dan seyogianya ayyakuna lahu salasu sakatatin. Seyogianya bahwa ada baginya tiga diam. Hakadha, demikianlah nukila dikutip anhu daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awaluha, yang pertama, indal israri bidu'ain istiftahi, ketika mempelankan dengan doa istiftah. Ya. Wa iyal aula, itu yang pertama. Kita pengen doa istifta itu kan diam dulu. Setelah doa istifta mau auzu, nah kita diam dulu. Wasaniyatu, yang kedua, ba'da qiraatil Fatihah, setelah baca Fatihah. Setelah Fatihah kita diam.
Jadi jangan langsung baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam sakat. Kalau kita sembahyang sendiri, diamnya sekedar subhanallah. Kalau kita jadi imam, sekedar surah Al-Fatihah, makmum baca Fatihah. Diam, diamnya kita, ya, ini ada dua. Pertama, kita diam, ya, diam dalam artian sir. Kita baca surah pelan, seukuran makmum baca Fatihah. Selesai seukuran dibaca Fatihah, baru kita keras. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Gitu. Itu pendapat pertama. Dia baca surah pelan seukuran orang baca Fatihah. Pendapat kedua. Dia ya. Diamnya baca bukan bacaan surat, tapi diam dia boleh baca istighfar. Rabbighfirli waliwalidayya wa tub 'alayya. Rabbighfirli waliwalidayya wa tub 'alayya. Rabbighfirli waliwalidayya wa tub 'alayya sampai 7 kali seukuran orang baca Fatihah baru. Bismillahirrahmanirrahim, baca surah. Sampai isma rabbikal a'la. Ya. Dan seterusnya. Paham itu ya? Wa qabla al-ibtita'i ya wa qabla al-ibtita'i as-suratu, dan sebelum ibtita' ya, surah ya. Wasaniyatu yang kedua, ba'da qiraatil Fatihah, setelah baca surah Fatihah. Ya, wa qabla iftitahi dan sebelum iftitah, wa qabla iftitahi surati dan sebelum iftitah surah, sebelum membuka mengawali surah ya. Jadi setelah Fatihah dan sebelum memulai surah. Diam kayak begitu tadi itu ya. Paham enggak kira-kira? Paham ya? Ya, biar nanti kagak kaget ada orang diam. Orang jarang biasanya langsung aja, apalagi kalau tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hemat saya jangan begitu ya. Tenang aja, tenang. Jangan kebangetan cepat, jangan kebangetan lelet. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja. Kebangetan cepat, kasihan nenek-nenek. Kebangetan lama, ya. Ya, kagak toleransi sama anak muda. Anak muda kan pengennya cepat gitu ya. Orang tua pengennya lambat. Ya udah di tengah aja dah. Gitu. Wa hiya nisful ula. Itu nisful ula, setengah daripada yang pertama. Wasali satu, yang ketiga
ba'dal faragi, setelah selesai minas surati, daripada surah. Ya, setelah selesai daripada surah. Setelah selesai daripada surah. Jadi habis surah kita berhenti. Jangan langsung. Bama kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya. Diam sekadar subhanallah. Baru Allahu akbar ya. Kufuwan ahad. Berhenti sekadar subhanallah. Baru bilang Allahu akbar. Jangan kufuwan ahad Allahu akbar. Jangan begitu. Cepat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallahi liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Jangan begitu. Jadi sakat, diam sebentar. Bismillahirrahmanirrahim, yang benar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sejenak sekedar subhanallah 4 detik baru Allahu akbar. Kan enak begitu sembahyang ya, pakai ilmu ya. Tadi emang kagak boleh kayak begitu ya. Emang kagak sah-sah aja, cuma kurang abdol. Dulu ada orang, saya ngelihat ini orang kok sembahyang kayak begini, kan jadi khotib kok begini, nggak tahu zakat, cepet-cepet aja. Eh bener, umurnya cepet, nggak lama meninggal dunia tuh orang. Saya ngomong ada apa nih orang cepet bener, umurnya cepet. Waqila al hawa al hua. Waqila ya. Wa qoblal. Ya, ba ya. Wa qoblal huwiyyi lirruku'i, dan sebelum turun untuk rukuk. Sebelum turun untuk rukuk. Wa ya akhafu'a, itu yang paling ringannya ya. Sebelum turun untuk rukuk. Ya, sebelum turun untuk rukuk. Ini paling ringan ya. Jadi sebelum turun untuk rukuk, diam sejenak. Mau ada habis sembahyang ya, habis ya, setelah selesai dari surah, sebelum turun untuk rukuk. Nah, itu paling ringan zakatnya. Sampai sini dulu ya, wallahu a'lam bishawab.